warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini kita berada di Kampung Semarang di mana kita bersama dengan skuad kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk kerja-kerja pembersihan bersama-sama dengan penduduk yang terjejas banjir di sekitar sini. Jadi bersama saya hari ini adalah Cik Ashraf, salah seorang penduduk yang terjejas banjir. Assalamualaikum Cik Ashraf, apa khabar? Okay, jadi hari ini kami daripada skuad kebajikan Jabatan Bomba bersamalah untuk membantu penduduk-penduduk yang terjejas. Jadi kita nak tanya sikitlah, apa pengalaman Cik Ashraf dalam kejadian banjir pada tahun ini? Tapi alhamdulillah masa kejadian saya tak jadi kat sini. Anak Malaysia alhamdulillah selamat. Anak biasa kalau musim-musim ini biasa kita orang kena pun para buku lali lah. Dan kali ni pun kita agak terkejut lah. Air berada sampai paras leher. Jadi itulah salah seorang masa yang terjejas dengan banjir yang berlaku pada tahun ini. Jadi kami di skuad kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia seramai dalam 30 orang berada di kawasan ini pada hari ini untuk membantu kerja-kerja pembersihan bersama-sama dengan penduduk yang terjejas. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Syah. Saya harapkan semua berjalan dengan lancar dan kita berdoa supaya tak berlaku lagi keadaan yang macam ini. Saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bomba dan Persatuan Kebajikan Bomba dan Penyelamat membuat gotong royong secara berkumpulan macam ni. Alhamdulillah mengurangkan sikitlah beban kami jiran-jiran di sinilah. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa-jasa kalian dan berkatilah kamu wahai wira-wira bomba. Terima kasih banyak. Masa Cik Sarah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu salah seorang mangsa yang terlibat dengan banjir di kawasan ni. Jadi kita ada juga bantu beberapa orang lagi jiran yang berada di kawasan ni. Jadi bersama kita juga hari ini adalah pengerusi Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga kita punya orang first daripada Jabatan Bomba iaitu Ketua Pengarah Datuk Seri Teknologi Muhammad Amdan Biar Jawaid turut berada di sini untuk sama-sama kita membantu mangsa-mangsa yang terjejas dengan banjir. Sekarang ini adalah Abang Jamil yang juga penerima yang terjejas dengan kejadian banjir yang berlaku di kawasan ini, Kampung Semarang, betul kan? Kampung Semarang. Jadi salah seorang mangsa yang terlibat adalah Encik Jamil. Jadi kita bersama-sama dengan Encik Jamil. Apa-apa Encik Jamil? Jadi kami daripada skuad kebajikan yang utama Bomba dan Penyelamat Malaysia turut sama hari ini untuk membantu mana-mana penduduk yang terjejas dengan banjir. Jadi apa pendapat abang berkenaan dengan banjir yang berlaku pada kali ini? Okey, untuk makluman, kawasan ni termasuk yang berlaku banjir pada kali ini adalah kali yang ketiga di kawasan ini. Jadi bila dah kali yang ketiga, sepatutnya pihak tertentu kena ambil tindakan yang sewajarnya. Terutamanya di kawasan tempat saya yang tinggal ni berhampiran dengan sungai. Okey, memandangkan sungai ni yang saya nampak sebelum ni bam pecah. Okey. Bila bam pecah, tindakan pihak kontraktor ataupun pihak yang berkenaan hanya menambat tanah saja. Bila air tinggi, tanah kena hakis telah menyebabkan bam pecah. Patutnya bam dibina menggunakan struktur yang betul. Okey. Jadi masa kejadian tu abang berada di mana bang? Ada di rumah dengan keluarga ataupun di rumah? Saya balik kampung. Okey. Masa kejadian tu, jadi saya dapat inform daripada jiran-jiran mengatakan air naik banjir. Jadi abang berada di kampung dan dapat maklumat dan kemudian saya pun bergegas balik ke Lengkel. Saya dapati air dah mula naik lah kalau pinggang. So kita tak dapat nak selamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Terima kasih Abang Jamil. Jadi kami di Kod Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga semua pegawai-pegawai yang terlibat pada hari mendoakan supaya abang dan juga keluarga akan berada dalam kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan lah bagi bencana yang banjir pada kali ini yang kita pun tak expect untuk berlaku dengan secepat ini kan. Okey, baik, sekarang ni kita bersama dengan salah seorang penduduk yang terjejas dengan banjir yang berlaku di Kampung Semarang. Bersama saya sekarang ni adalah Abang Neo Osni yang mana salah seorang penyewa yang terlibat dengan banjir di mana rumah ni rumah yang disewa. Dan semua barang-barang, kalau boleh tengok barang-barang Abang Neo kat sana, itu adalah barang-barang Abang Neo yang
dah ditenggelami oleh air banjir. Jadi sama-sama saya hari ini kita ingin bertanyakanlah apa pengalaman abang berkenaan dengan banjir pada tahun ini, di mana keberadaan abang masa banjir lah kemarin. Okey, ini pengalaman saya yang pertama, pengalaman saya dari Lepuk lah. Saya pas Filipin. Sebelum ni kawasan ni adalah kawasan kawasan banjir lah. Biasanya paras paras buku lali lah. Tapi kali ni tak nak fikir sampai ke paras buku. So pada waktu kejadian, isteri saya semua berada di luar. Berada di luar kawasan lah namanya. Dan saya bekerja lah, okay. Dan tiada di rumah. Semua keluarga semua tak ada, anak-anak pun tak ada kat rumah. Jadi kami di skuad kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia secara amnya mengucapkan semoga abang dan keluarga berada dalam keselamatan dan dipermudahkan segala urusan abang. Kita faham abang sekarang pun masih lagi trauma dengan kejadian banjir. Jadi kita harapkan keluarga abang Mio berada dalam keadaan sihat walafiat lah. Jadi teruskan bersama Bomba Channel info keselamatan anda. Lepas ni kita akan pergi pula kepada rumah pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang terjejas dengan banjir. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama dengan Bomba Channel dan kita masih lagi berada di Kampung Semarang. Jadi bersama saya sekarang ni adalah Puan Airin, di mana salah seorang warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya yang terjejas dengan banjir. Apa khabar puan? Jadi macam mana dengan kita-kita pembersihan pada hari Lepas ni? Alhamdulillah. Orang kata Alhamdulillah lah, banyaklah membantu, banyaklah okay. Untuk ni kerja di sekolah. Okay. Kami di skuad kebajikan yang Malaysia yang ditubuhkan oleh persatuan datang hari ini untuk bantu sama-sama lah. Jadi puan boleh cerita sikit macam mana pengalaman banjir pada kali ini Lepas? Kali ni memang teruk sangat lah, tak pernah kena macam ni. Tak pernah kena. Kena macam ni memang teruk sangat. Jadi orang kata apa, benda tersangka. Cuma orang kata semalam dia dapat keluar lah daripada rumah dengan anak. Okey, masa kejadian tu puan memang berada di rumah? Masa ikutkan hari Jumaat tu memang hujan lebat. Okay. Selalunya kawasan ni kalau hujan lebat, katakan kalau bengkel naik air, rumah saya, saya tersangkut sebab saya jalan untuk keluar masuk tu, air naik lagi tinggi rumah saya. Okay. Cuma pada kali ni air tu lagi tinggi. Ya, dan cuma niat tu, cuma dalam hati tu, cuma hari Sabtu petang tu dia dapat yang dalam grup, dalam grup kampung ni cuma cakap ban dah pecah, ban sudah pecah. Bila ban sudah pecah, kami dah bersedia. Yeah. Kami semua memang dah bersedia. So orang kata apa, saya pun dah inform, saya sudah di KKS, saya dah inform dia, saya cakap sungai makin tinggi. Dan orang kata apa, saya tengok longkang-longkang pun makin tinggi, kena standby lah. Itu kami makin standby lah. Kami standby, jadi hari Sabtu petang tu sebelum pukul, saya dah keluar dari rumah pukul 3 lebih. Okey, jiran depan pun pukul 4 lebih. Di balik setiap-setiap, dikebakkan rumah, lepas tu ambil, dapat rumah mak dia, dia lagi di rumah adik saya. Itu yang ni. Tiba-tiba dia orang kata, memang dalam pukul 9 lebih tu, revolusi hijau tak boleh masuk. Okay. Lampu Semarang ni, dia besar. Cuma kawasan area saya ni semua dipanggil revolusi hijau. Revolusi hijau. Revolusi hijau. So, di kawasan revolusi hijau ni yang berlaku banjir yang teruk lah. Ya, sebab tak pernah kena, memang bayangkan kalau dah flyover tu pun penuh air. Tak pernah jadi macam tu, cuba kena macam ni. Jadi masa puan dipindahkan ke pusat pemindahan tu atau puan tak, pergi ke rumah? Tak, saya pergi ke rumah adik saya. Sebab saya tu memang cakap dengan adik pun, cakap dengan anak-anak pun kan, kita bawa dalam dua tiga pasang baju je. Sebab sana takkan tak pernah jadi macam ni. Dah tak sangka lah macam saya cakap apa, barang-barang just jangan letak dekat lantai, kita letak dekat atas katil, atas sofa, kita campak je. Tapi semua. Semuanya memang ni lah, sebab kalau dah terlebih ni kan, cuma orang kata apa yang boleh kita selamatkan, kita try selamatkan, itu je lah. Cuma ahli keluarga semua selamatkan. Alhamdulillah. Okey, jadi kami di skuad kebajikan ni mengucapkan supaya puan berada dalam keselamatan bersama dengan keluarga dalam kesihatan dan mungkin COVID lagi tambah kan. Jadi kita doakan supaya puan berada dalam keselamatan dan juga lagi pemudahkan kepada puan salah. Kami di skuad bomba pun datang untuk bantu puan. Apa pendapat puan berkenaan dengan skuad bomba? Sebab saya memang saya sedikit terperanjat sebab memang semalam Usi cakap okey nanti akan datang apa kami besok akan datang membantu. Dia kata dah campur HQ. Okeylah saya bajet pun okeylah tak apa, cakap alhamdulillah gitu. Sebab saya fikir tolong bagian luar lah longkang mana semua okey. Dan tapi memang tiba-tiba bila 4 malam tadi saya berjaya, call share location. Kenapa saya berjaya pun ni juga dekat tempat share location, dia kata nak ada jatuh jantung muat ke tidak. Saya pun cakap, mas, serius saya terperanjat.
Lepas tu dan saya memang terpanjat lah sebab berpusu-pusu-pusu. Saya macam suspicious dekat Wena. Dan Alhamdulillah orang kata pun dah kata jiran-jiran saya lari Puan Zah. Jadi kami doakan supaya Puan dan keluarga selamatlah. Kalau mungkin kalau perlukan lebih bantuan lagi, kami sedia untuk membantu lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Al-Hafizul. Hari ini untuk liputan bersama dengan Bomba Channel, kita sekarang berada di Kampung Semarang di daerah Dengkil, di mana kawasan yang terjejas dengan banjir yang berlaku untuk 2021. Dan untuk hari ini, skuad kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut turun sama untuk membantu pegawai-pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga penduduk-penduduk sekitar yang terjejas dengan banjir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya pada hari ini adalah yang amat setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan B. Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bersama dengan pegawai-pegawai kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut hadir sama-sama pada hari ini untuk kita melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan yang terjejas banjir. Jadi bersama saya adalah yang amat setia Datuk Seri Teknologis Muhammad Hamdan B. Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan juga Pengerusi Persatuan Kebajikan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu Tuan Izram bin Osman, merupakan Pengerusi Persatuan Kebajikan dan juga pegawai-pegawai kanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Jadi kita faham Datuk Seri, banjir yang melanda di kawasan Selangor ini dah hampir mencapai 1 minggu. Jadi hari ini skuad Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turun sama untuk membantu tugas-tugas pembersihan. Jadi apa pendapat Datuk Seri berkenaan dengan kejadian banjir secara keseluruhannya pada tahun ini? Baik, daripada analisa yang kita lihat dan juga pemantauan dan juga laporan daripada lapangan, kita dapati bahawa 7 negeri yang paling kritikal pada ketika ini telah pun menunjukkan bahawa trend dia mula menurun. Salah satu negeri yang jelas nampak air mula surut, hujan mula berhenti, matahari mula keluar dan juga banjir ini beransur surut. Kita lihat negeri Selangor secara keseluruhannya, memang negeri Selangor amat teruk dilanda banjir pada kali ini. Ianya luar biasa daripada tahun-tahun sebelum ini. Tindakan bomba satunya beroperasi semasa berlakunya banjir, iaitu kita respon dan juga kita membantu apa yang boleh kita bantu, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta benda dan juga memindahkan mangsa. Tetapi sekarang ni masuk kepada pula pasca banjir. Pasca banjir ini pun kita menggerakkan kaki tangan kita di seluruh negara, di mana mereka ini akan membantu mangsa-mangsa banjir untuk memastikan bahawa mereka ini boleh memulakan kehidupan mereka semula apabila mereka dibenarkan balik ke tempat kediaman masing-masing. Walau bagaimanapun, kita percaya nak balik ke tempat kediaman masing-masing dengan rumah yang begitu teruk yang telah dilanda oleh banjir ini dan juga peralatan dalam rumah, sama ada perabot, sama ada barang dapur, sama ada peralatan elektrik. Banyaknya kita lihat mereka ini tidak boleh bersendirian. Jadi di atas sebab itu, kita telah pun menggerakkan skuad kebajikan Bomba Malaysia untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Salah satu daripada tindakan kita adalah untuk kita melihat data berapa ramainya anggota bomba, warga bomba yang terkesan. Daripada data yang saya telah perolehi semalam, sebanyak lebih kurang 210 rumah warga bomba yang terkesan teruk. Ada yang dihanyutkan oleh air yang deras akibat banjir, ada juga rumah yang telah pun rosak teruk dan peralatan-peralatan dalamannya. Itu di negeri Selangor saja ataupun di seluruh negara. Di seluruh negara ada 210. Tetapi saya percaya angka akan meningkat lagi memandangkan keadaan banjir di Pantai Timur masih lagi berlaku dan masih lagi operasi-operasi penyelamatan dibuat, mencari dan menyelamat, memindahkan mangsa masih lagi dibuat. Tetapi kebanyakannya penghuni-penghuni rumah ini belum tahu lagi status rumah mereka. Semalam masa saya dekat salah satu TTS, saya dapati ada 3 keluarga bomba di situ dan mereka ini tidak tahu apa terjadi pada rumah ini. Jadi dalam keadaan pasca banjir ini, saya percaya kita kena gerakkan semua anggota-anggota kita yang bukan bertugas di dalam operasi, tetapi mereka ni bertugas di waktu pejabat, guna sama persatuan kebajikan, persatuan suri-suri rumah bomba ataupun isteri-isteri bomba,
dan juga kita ajak sekali pesara bomba yang ingin memberi sumbangan tenaga dan juga ingin membantu, kita ajak mereka sekali. Dan kita tidak menafikan bahawa kita akan dapat bantuan daripada NGO-NGO persatuan-persatuan amal bergabung dengan kita untuk membantu. Satunya mangsa banjir daripada warga bomba, keduanya adalah pihak umum yang di sekitar kawasan tersebut. Sebenarnya pasca banjir ini, kita telah pun menggerakkan sejumlah anggota bagi membantu pencucian rumah-rumah ibadah seperti kuil, gereja, masjid dan juga tempat-tempat yang begitu kritikal yang diperlukan oleh masyarakat untuk mereka gunakan. Dan kita akan mobilize dan juga gerakkan segala logistik yang kita ada dari segi pam, dari segi peralatan pam, dari segi peralatan mencuci dan sebagainya. Dan pada hari ini alhamdulillah saya singgah di Kampung Semarang, Bengkel, Selangor ini dan saya dapati lebih kurang ada 60 orang kaki tangan kita telah bergerak. Dan tadi mereka tu juga pergi di satu kawasan juga, kita pecah pada dua tim, Bukit Canggang. Di Bukit Canggang dan kita mula melaksanakan segala kerja-kerja pencucian, mengepam air dan juga membuang sampah. Dan saya percaya ini adalah salah satu gerakan yang amat baik sekali kerana kita nak meringankan beban yang dihadapi oleh mangsa-mangsa banjir. Dan esok kita akan bergerak satu tempat di Naning dan di sini kita akan bekerjasama dengan SW Corp kerana di bawah KPKT ada ditubuhkan My Livable Squad ataupun Squad My Livable yang memang mereka ini fokus untuk membantu pihak masyarakat umum untuk mengendalikan pembersihan dan juga mengendalikan segala kerja-kerja bagi pemulihan selepas banjir. Jadi ini satu tindakan yang baik dan juga saya percaya ianya boleh membantu juga masyarakat yang menghadapi musibah ini. Dan kita juga menasihatkan kepada penghuni-penghuni sekiranya dibenar balik ke rumah masing-masing setelah dipastikan selamat oleh pihak-pihak tertentu. Tengok dari segi renjatan, risiko renjatan elektrik kerana saya percaya banyak peralatan dan juga sumber-sumber elektrik di rumah ini telah ditenggelami oleh air. Apabila nak guna balik semula, pastikan ianya diperiksa dengan lebih teliti. Kita takut nanti apabila kita switch di on ataupun dipasang switch dia, dia berjalan. Tetapi masa kita tidur, something berlaku kerana peralatan ini telah dimasuki air. Keduanya dari segi binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan yang berbisa yang mungkin telah pun terperangkap di dalam kawasan rumah atau dalam rumah itu sendiri. Kita minta supaya mereka ni memastikan ianya dilihat dan dipastikan tempat ini selamat. Kerana sekiranya berlaku apa-apa termasuk reptilia liar, ular, biawak masuk dalam rumah, buat panggilan pada bomba yang terdekat kerana mereka ini akan respon. Kalau tuan saudara dan saudari tak boleh mengendalikan sendiri dan ia berisiko tinggi, eloknya dibiarkan kepada profesional yang tahu macam mana nak membuatnya. Pada masa yang sama ada juga setengah rumah ini pintu pun tak boleh buka because pintu dia mengembang semasa air dan juga tak boleh dimasuki. Jadi boleh panggil balai bomba yang terdekat, kita akan membantu. Kerana kita bukan saja membantu semasa operasi mencari dan menyelamat, semasa berlakunya banjir bila kita respon, kita juga membantu selepas berlakunya banjir ini. Dan saya percaya banyak yang terkesan. Jadi kita harap saudara dan saudari semua akan memberi kita input supaya kita boleh respon secepat yang mungkin. Jadi dari kawasan-kawasan yang tertentu, kita percaya ada lagi anggota kita membuat pemantauan di kawasan-kawasan seperti sungai dan kawasan yang berisiko banjir, memandangkan kita percaya gelombang kedua akan berlaku selepas ini. Dan kita berdoa semoga gelombang kedua ini tidaklah seteruk gelombang yang pertama. Si Datuk Seri, macam kalau kita tengok sekarang ni beberapa tempat di negeri Selangor air sudah pun surut. Jadi tapi di kebanyakan tempat di kawasan pantai timur masih lagi berlaku kejadian banjir. Jadi apa nasihat ataupun saranan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kepada penduduk-penduduk yang mungkin berisiko untuk berlaku kejadian banjir? Yang pertama sekali,
penduduk kawasan hendaklah menilai risiko di kawasan masing-masing. Saya percaya Pantai Timur ini adalah merupakan tempat yang lazimnya berlaku banjir di setiap tahun. Dan mereka pun dah tahu macam mana nak mengendalikan aspek keselamatan diri di kawasan masing-masing. Dan mereka pun mengetahui tentang tren kenaikan air, paras air ini. Dan saya semalam apabila bersama dengan penghuni dan juga masyarakat di kawasan Bentong dan juga di kawasan Mentakap, mereka ni sudah pun mengetahui apa langkah yang harus mereka buat. Namun begitu, kita ingatkan sekali lagi, satunya membuat penilaian ke atas paras air. Sekiranya paras air mula naik dan tidak ada nampaknya penurunan, trennya semakin meningkat, kita minta supaya penghuni ini menyediakan diri dengan memastikan keselamatan rumah dia telah terjamin dan pindahlah di tempat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Satunya. Keduanya adalah memastikan ahli keluarga mereka ini tidak berhadapan dengan risiko-risiko yang boleh menyebabkan kelemasan, sama sekali anak-anak. Dan nasihatkan anak-anak ini supaya balik dan kumpulkan ahli keluarga, capaikan dokumen dan juga benda-benda yang berharga, dokumen yang penting, benda yang berharga, bawa sekali ke pusat pemindahan sementara yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan pada masa yang sama, buat panggilan kepada bomber supaya kita boleh pergi respon di tempat berkenaan untuk memberi bantuan yang sepatutnya. Dan kita tidak mahu mereka duduk di dalam rumah apabila kita membuat rondaan dan juga pemantauan, kita lalu mereka tidak pun memberi apa-apa penggeraan ataupun pemberitahuan bahawa mereka ada di dalam rumah. Ini banyak berlaku di kawasan negeri Selangor. Sehingga ada yang telah pun meninggal di dalam rumah itu sendiri. Dan sekiranya ada pula yang tidak mahu pindah ke PPS, pastikan bahawa tempat yang mereka duduki ini selamat. Dan buat panggilan pada bomber supaya bomber boleh memberi bantuan, barang keperluan makanan, minuman. Dan apabila berlakunya banjir, sudah tentunya bekalan elektrik akan tidak ada. Dan begitu juga dengan bekalan air tidak ada. Dan kadang-kadang mereka terperangkap sampai 24 jam tanpa air, tanpa makanan. Saya percaya ia boleh menyebabkan kemudaratan. Dan elakkan daripada membuat aktiviti ataupun berada di tempat yang mana boleh menjadi risiko renjatan elektrik. Dan pada masa yang sama juga, sentiasa memantau keadaan-keadaan sekitar. Bukan saja untuk ahli keluarga tetapi juga jiran. Kadang-kadang jiran ni tidak boleh berkomunikasi disebabkan OKU, orang tua dan juga orang-orang yang tertentu yang mungkin tidak ada peralatan dan kelengkapan untuk mereka membuat panggilan. Saya juga nasihatkan supaya power bank bawa sekali dengan handphone, kerana di sini akan memberi kita indikasi lokasi yang tepat. Kerana bila disebutnya satu jalan, air dah paras sampai dengan bahu, jalan pun tak nampak satu. Keduanya lorong yang disebut pun, papan tanda pun dah tenggelam. Jadi sebab itu bila kita nak memberi bantuan, kita tak tahu adakah kita pergi ke spot yang betul. Jadi bagi kepada kita long lat ataupun GPS ataupun lokasi yang tepat menggunakan current location. Jadi call kepada nombor yang telah kita blast, iaitu selain daripada MERS 999. Kalau MERS 999 ini menghadapi masalah teknikal, boleh panggil terus kepada nombor telefon yang telah kita tetapkan di PPO kita ataupun pusat pengurusan operasi di peringkat Ibu Pejabat Putrajaya. Dan di negeri pun ada PPPGO, iaitu pusat gerakan operasi. Jadi nasihat kita supaya masyarakat semua mendengar nasihat dan juga amaran yang diberi oleh kerajaan, walaupun keadaan-keadaan yang tertentu ini sukar untuk kita terus pindah ke tempat TPS ini, tetapi kita percaya bahawa langkah-langkah keselamatan telah pun diambil. Datuk Seri, ini mungkin soalan terakhir untuk pagi ini. Kalau kita tinjau-tinjau di laman sosial kan, Datuk Seri, banyak komen, sama ada komen positif dan juga komen negatif yang diberikan kepada pasukan-pasukan kecemasan yang bertugas sepanjang musim banjir ini. Jadi apa komen Datuk Seri berkenaan dengan media sosial? Komen-komen yang negatif ni kita anggap sebagai aduan yang kita terima untuk kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, kalau ada kelemahan. Tetapi saya minta supaya komen ini sebelum membuat komen, periksa fakta, periksa info, periksa apa maklumat-maklumat yang betul.
kerana kita tak mahu dibuatnya sesuatu komen yang yang beremosi yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Dari segi tindakan bomba, kita terima je aduan macam yang berlaku di Seri Muda, kita senaraikan beratus aduan yang kita terima melalui laman sosial. Kita akan respon terus kepada lokasi tersebut. Sekiranya tidak tepat, kita akan cari, kita akan dapatkan orang yang boleh membantu kita ke lokasi-lokasi berkenaan. Saya sendiri pun menerima beratus lokasi yang dihantar direct kepada handphone saya, dan saya hantar kepada PKOB. PKOB akan cari ini sampai dapat. Sekiranya tidak dapat pun, kita akan cari orang yang tahu lokasi tersebut. Jadi ini adalah tindakan sama. Kita harap kita sama-sama untuk membina negara ini, kita kena bersama-sama. Dan pada masa yang sama, masa kita memberi pertolongan, kita tak ada pilih kasih. Kita tak pilih latar belakang dia, kita tak pilih agama dia, kita tak pilih bangsa dia, kita tak pilih status dia. Sedangkan kucing yang terperangkap, anjing yang tersepit, bomba datang selamatkan. Dan beberapa kesnya kita pikul mangsa-mangsa banjir daripada kalangan pendatang tanpa izin, pekerja-pekerja asing. Jadi apatah lagi orang Malaysia. Jadi kepada saya adalah tidak berasas kiranya menyatakan kita sengaja membiarkan mangsa itu tidak diselamatkan. Saya tidak nafikan di dalam keadaan laku di Selangor ini, air ini begitu mengejut. Kawasan begitu besar. Selangor kita tahu ada penduduk lebih kurang 6.2 juta. Daerah-daerah tertentu seperti Sahlam ada 1.8 juta penduduk dia. Jadi apabila kawasan ini ditenggelami oleh air, saya percaya 1.8 juta ni takkan diam. Semua memanggil kita ni. Dengan logistik yang ada pada ketika peringkat awal, mungkin kita mengalami kekurangan. Tetapi pada peringkat yang kedua, kita telah masukkan logistik daripada berbagai badan dan juga negeri-negeri, bomba-bomba negeri yang lain. Jadi mereka ini telah pun bergerak, dan ada negeri-negeri tertentu dia tinggalkan balai mereka ini untuk membantu Selangor ini. Kita ambil contoh di Selangor lah. Jadi tidak mustahilnya kalau dibuat dengan betul, kerana kita ada juga PKOB yang di tempat-tempat tertentu, mereka boleh lapor kat situ. Bila pelaporan ini dibuat, mudah untuk kita menyelaraskan pemberian bantuan. Pada masa yang sama juga, dapat NGO-NGO, badan-badan amal, badan-badan kebajikan ingin membantu. Bantuan mereka kita tak pernah larang, tetapi hendaklah diselaraskan. Kerana di PKOB, mereka, kalau dia nak bantu kawasan Taman Seri Muda sebagai contohnya, dia kena pergi kepada PKOB. PKOB boleh menyatakan ini tempat yang sesuai untuk you selamatkan dan sebagainya. Kalau dia cakap, oh itu kawasan yang saya nak pergi ni adalah kawasan saudara saya, saya tahu dekat mana, then kita minta lokasi dia. Dan pada masa yang sama, kita akan memberi alatan-alatan keselamatan. Kerana kalau dia bawa kayak dia, dia nak menyelamatkan orang, dia mungkin ada pakai life jacket. Mangsa tu tak ada life jacket. Di dalam Selangor ini, kita tahu kawasan urban ni banyak pagar, banyak halangan, banyak rem yang tak nampak, ditutupi oleh air. Termasuk juga tempat-tempat yang mempunyai risiko elektrik. Kerana transformer mungkin ada kat situ. Dan juga pak apa ni, kawasan-kawasan yang ada tanda high voltage ada kat situ ditenggelami oleh air. Kalau kayak tadi terbalik, kayak tadi terbalik, mangsa ini jatuh bersama dengan NGO yang cuba menyelamatkan, sudah tentu mangsa ini akan dibawa arus menjadi lemas. Daripada dia selamat duduk di atas bumbung, menjadi kes dia mati. Yang ini kita cuba elakkan. Kita tidak menahan pihak-pihak NGO, badan amal nak memberi bantuan. Tetapi ianya hendaklah dibuat secara teratur dan penuh dengan koordinasi. Kerana apabila mereka datang ni, mereka datang daripada luar daerah itu, dia tidak tahu topografi di kawasan itu dan risiko yang dihadapi di kawasan tersebut. Dan ini yang kita cuba nak selaraskan. Tetapi yang keluar viral menyatakan bahawa bantuan hantar tetapi tidak diterima, kita ditahan, kita dilarang. Tidak ada, kita boleh terima bantuan-bantuan tersebut, tetapi penyelarasan perlu dibuat dengan baik.
Jadi Dato' Sri, saya ucapkan terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan kami pada hari ini bersama dengan Sport Kebajikan Jabatan Boba dan Negara Malaysia. Dan yang kita ucapkan di atas program CSR yang diadakan oleh Jabatan Boba dan Pejabat Malaysia yang merupakan salah satu inisiatif jabatan untuk membantu bukan sahaja pegawai-pegawai di Jabatan Boba dan Pejabat Malaysia yang terjejas tapi juga penduduk-penduduk sekitar yang terjejas dengan banjir. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dato' Sri dan semua pegawai-pegawai kanan Jabatan Boba dan Pejabat Malaysia. Jadi saudara, teruskan bersama dengan Bomba Channel, info keselamatan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.